Great Practice kedua World SBK Donington Park Inggris 2023 diwarnai perubahan cuaca yang tidak jelas sehingga banyak pembalap yang tidak bisa maksimal memanfaatkan waktu untuk mencari serangan waktu menjadi yang tercepat karena kondisi trek yang sulit diprediksi. Namun ada beberapa pembalap yang berani mengambil risiko untuk menjadi yang tercepat sehingga Raskia dulu menjadi yang tercepat di praktis kedua dengan catatan waktu 1 menit 27.639 detik. Kemudian disusul pembalap Kateri Ducati Axel Bassani dengan gap 0.142 detik. Kemudian ketiga Andrea Locatelli dengan gap 13.1 detik. Keempat Hafiz Syahrin dengan gap 14.781 detik. Lorenzo Baldassari ada di posisi kelima dengan gap 16.060 detik. Eric Ricciardo ada di posisi keenam dengan catatan waktu 16 dengan gap 16.599 detik dari Cascadia Blue. Ketujuh ada Dominic Ekerter dengan gap 17.085 detik. Kemudian delapan Daniel Petrucci, 9 Philip Potter, 10 Lewis Bass, 11 ada Gerard Gerlop, 12 Remy Garner, 13 Scott Redding, Alvaro Bautista ada hanya mampu di posisi 14, bahkan juga Jonathan Rea kemarin tahun rumah juga di posisi 15. Namlas Iker Lopona, 17 Safi Perke, 18 Victor Robert, 19 Alec Loas, Oliver Koenig 20, 21 Isak Finales, 22 Bradley Ray, 23 Rinaldi, dan 24 Sikas. Itulah hasil dengan kondisi cuaca yang tidak jelas atau campuran.